Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama 14 perbankan syariah menyelenggarakan Islamic Banking atau IB Vaganza. IB Vaganza merupakan expo keuangan perbankan syariah nasional yang diadakan di Palembang Indah Mall mulai dari tanggal 24 hingga 27 Maret 2016. Palembang merupakan kota pertama dari 10 kota yang akan diadakan acara IB Vaganza. IB Vaganza secara resmi dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Meki. Menurutnya, dengan diadakan Expo Perbankan Syariah di Pusat Keramaian, maka banyak masyarakat yang lebih mengetahui, khususnya perbankan syariah. Ia juga menambahkan, perbankan syariah tidak kalah hebatnya dengan perbankan konvensional, dan diharapkan kedepannya akan lebih mudah diakses. Dan dengan adanya Expo hari ini, saya yakin banyak mengetahui informasi-informasi tentang mereka. Mungkin juga ada yang langsung transaksi buka rekening dan bahwa bank syariah ini tidak kalah dengan bank-bank yang dan saya yakin. Deden Prima selaku Direktur Penelitian Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah menyampaikan, kedepannya industri perbankan syariah akan lebih membenah diri untuk menjadi lebih baik, lebih lengkap, dan lebih modern, sehingga bisa memenuhi keinginan masyarakat, seperti adanya kemudahan dalam transaksi, baik dalam bentuk mobile banking maupun internet banking. Dukungan dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, kita sudah mendengar beliau sangat mendukung upaya sinergi antara pemerintah daerah dengan perbankan syariah di Sumatera Selatan. Itu sudah merupakan suatu hal yang sangat positif, sehingga tinggal nanti bagaimana industri keuangan syariah sendiri yang terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih lengkap, dan tentunya untuk menjadi lebih modern, sehingga bisa memenuhi harapan dan persepsi ekspektasi dari masyarakat. Mega Dwi Handayani, Faisal Aryantara, Sriwijaya TV.